ya itu teknisnya sih ya, kita perlu kita bagaimana yang baiknya, enggak juga apa namanya pendekatan ke topa juga kita perlu sih ya. Bagus nih masukannya. Jadi kita kan yes, itu betul loh kan, hasil survei beberapa lembaga survei itu menunjukkan anak muda itu kecenderungannya sebetulnya ke tenaga kerja sama ekonomi. Nah ekonomi di sini maksudnya untuk pendapatan. Jadi anak muda itu kecenderungannya suka dengan yang sesuatu ada pendapatan. Misalkan apakah bekerja, apakah usaha, apakah apa gitu ya. Komunitas tapi menghasilkan. Gitu. Nah, supaya tinggi banget. Anak muda itu sukanya lebih ke pendapatan, tenaga kerja, informasi tenaga kerja dan sebagainya.